Nah, ini adalah transportasi pompong yang kita gunakan untuk menyeberang dari Pelabuhan Sekupang menuju ke belakang Padang. Jadi tiketnya itu 16.000. Kapalnya seperti ini. Ya. Nah, ini kita baru sampai di pelabuhannya belakang Padang di Batam. Jadi tadi kita dari Pelabuhan Sekupang menggunakan bot, itu sekitar lebih kurang 15 menit lah ya perjalanan itu kita sampai ke belakang Padang. Jadi di belakang Padang kita bisa ngelihat Singapura secara dekat. Oke, coba nanti ikuti terus video ini, video singkat ini menceritakan perjalanan saya ke belakang Padang di Batam pada hari ini. Inilah situasi di belakang Padang. Ini ada becak-becak ya. Jadi kita bisa sewa becak ini untuk keliling area belakang Padang. Jadi seperti inilah kondisi suasana di sini. Banyak ruko-ruko, toko, warung-warung banyak. Nah, ini penginapannya. Penginapan. Nah, sekarang kita lagi berada di belakang Padang, di kota Batam. Nah, tepat di belakang saya ini adalah Singapura, negaranya Singapura. Jadi sangat dekat sekali dari belakang Padang untuk bisa melihat ke Singapura. Ini kalau cuacanya lagi cerah ya, karena ini sekarang lagi mendung. Kalau cuacanya lagi cerah itu kecakar langit yang ada di negara Singapura itu sangat jelas sekali kelihatan dari belakang Padang ini. Jadi seperti ini. Jadi di selain itu di belakang ini juga adalah rumah-rumah penduduk warga yang ada di sekitar kota belakang Padang ada kota Batam. Ini sangat jelas sekali ya Singapura. Ada nampak Marina Bay-nya, ada Sentosa Island-nya juga jelas.
jelas sekali di belakang saya berada. Perjalanan pulang dari Explore One Day di apa belakang Padang. Jadi sekarang sekitar pukul 6, jadi kita menggunakan boat dari belakang Padang ke Pelabuhan Sumpang. Itu lebih kurang 3